Halo, ketemu lagi dengan saya Bidan Sri Gubilawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips agar ASI melimpah pasca melahirkan. Setiap ibu pasti punya harapan bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan setelah melahirkan, atau bahkan bisa memberikan ASI sampai dengan 2 tahun. Namun, pada kenyataannya, tidak semua ibu bisa memenuhi harapan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah ASI yang tidak keluar atau tidak lancar pasca melahirkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana ASI melimpah pasca melahirkan. Yuk, disimak videonya sampai selesai. Tubuh wanita sudah dipersiapkan secara alami untuk bisa memproduksi ASI untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Proses pengeluaran ASI pada setiap wanita berbeda-beda. Ada ibu yang sudah keluar ASI-nya sebelum persalinan tiba, tapi ada juga ibu yang ASI-nya baru keluar pasca persalinan. Bahkan ada juga yang ASI-nya baru keluar 2-3 hari setelah persalinan. Tetapi ibu gak perlu panik, karena semakin panik ibu akan semakin tidak keluar ASI-nya. Pada dasarnya, bayi baru lahir bisa bertahan 2-3 hari tanpa diberikan ASI, karena bayi sudah membawa cadangan lemak dari dalam tubuhnya pada saat mulai dari dalam kandungan. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa ibu lakukan agar ASI melimpah pasca persalinan. Yang pertama, ibu wajib melakukan pemijatan payudara. Pemijatan payudara bisa ibu lakukan mulai pada saat kehamilan. Tetapi harus diingat bahwa pemijatan payudara hanya boleh dilakukan setelah usia kehamilan melewati 36 minggu. Kenapa? Karena pemijatan payudara berisiko untuk merangsang terjadinya kontraksi. Jadi, tidak boleh dilakukan pada saat usia kehamilan belum melewati 36 minggu. Tujuan dari pemijatan payudara adalah agar pembuluh darah di payudara menjadi lancar dan kelenjar-kelenjar payudara menjadi lebih terbuka sehingga ASI lebih lancar keluarnya. Lakukan pemijatan payudara dengan menggunakan baby oil. Dilakukan secara bergantian kiri dan kanan. Ibu bisa melakukannya dengan cara yang pertama adalah melakukan pemijatan dari atas ke bawah, dari bagian luar menuju arah puting searah jarum jam. Kemudian ibu juga bisa melakukan dengan gerakan melingkar atau spiral dari bagian luar menuju puting di searah jarum jam juga. Nah, ini bisa ibu lakukan secara rutin setiap hari. Tips yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Mulai dari saat hamil, ibu wajib mengkonsumsi makanan dengan menu gizi seimbang. Penuhi seluruh kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Nah, untuk menambah agar ASI melimpah setelah melahirkan, ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan mulai dari saat hamil. Ibu boleh mengkonsumsi susu kedelai atau bisa juga mengkonsumsi susu yang berbahan dasar dari kacang almond. Atau juga bisa menjadikan kacang almond sebagai cemilan. Yang ketiga, menyusui bayi sesering mungkin. Ibu harus menyusui bayi minimal 2 jam sekali. Karena semakin sering ibu menyusui, maka akan semakin banyak ASI yang tersedia.
Ketika payudara kosong, maka akan segera diisi kembali. Jadi, ibu harus sering-sering mengosongkan payudara agar ASI semakin lancar dan semakin melimpah. Ketika ibu tidak bisa menyusui secara langsung, ibu bisa melakukannya dengan menggunakan pompa ASI. Tips yang keempat, cara menyusui yang benar. Nah, ternyata salah satu penyebab ASI yang tidak lancar adalah cara menyusui yang tidak tepat. Jadi, ibu harus memahami bagaimana cara menyusui yang benar. Cara menyusui yang benar adalah ketika bayi menyusu, bukan hanya bagian puting yang masuk ke mulut bayi, tetapi harus seluruh areola atau daerah yang menghitam di atas puting yang harus masuk ke mulut bayi. Karena jika hanya bagian puting yang masuk, itu tidak akan membuat ASI menjadi keluar, bahkan beresiko untuk membuat puting ibu lecet. Nah, jadi cara yang benar adalah seluruh areola atau daerah yang menghitam di atas puting susu ibu harus masuk seluruhnya ke mulut bayi. Tips yang kelima, banyak mengkonsumsi air putih. Ibu wajib banyak mengkonsumsi air putih saat menyusui. Dengan memenuhi kebutuhan air putih, maka produksi ASI semakin lancar. Ibu tidak hanya diperbolehkan mengkonsumsi air mineral, tetapi ibu juga boleh mengkonsumsi jus tanpa gula. Bisa yang bersumber dari buah-buahan maupun sayuran. Tips yang keenam, hindari stres. Ibu menyusui tidak boleh stres. Karena ketika ibu menyusui mengalami stres, maka produksi ASI akan terganggu. Saat ibu mengalami stres, maka hormon di dalam tubuh menjadi tidak seimbang. Dan hal tersebut akan mempengaruhi produksi ASI. Yang ketujuh, pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai. Setelah selesai masa nifas, biasanya ibu dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Pilih alat kontrasepsi yang sesuai untuk ibu menyusui sehingga tidak mengganggu produksi ASI. Konsultasikan dengan bidan atau dokter kandungan untuk pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai untuk ibu dan ibu bisa tetap menyusui dengan lancar. Tips yang kedelapan, dukungan suami dan keluarga. Dukungan suami dan orang-orang yang terdekat akan membantu ibu agar sukses menyusui. Karena kondisi di mana ibu merasa nyaman dengan orang-orang yang mendukung sepenuhnya akan membuat pikiran ibu tenang dan bahagia, sehingga membuat produksi ASI menjadi lancar dan ibu bisa berhasil menyusui. Tips yang kesembilan, hindari penggunaan dot atau empeng. Penggunaan dot atau empeng akan berpotensi membuat si kecil bingung puting. Suatu kondisi ketika ibu diharuskan berjauhan dengan si kecil, misalkan karena ibu bekerja atau ibu harus ada di luar rumah, maka gunakan sarana yang tepat untuk memberikan ASI kepada si kecil agar terhindar dari si kecil menjadi bingung puting. Dan pada saat ibu kembali, si kecil akan mau menyusu kepada ibu secara langsung. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!
Tips yang kelima, banyak mengkonsumsi air putih. Ibu wajib banyak mengkonsumsi air putih saat menyusui. Dengan memenuhi kebutuhan air putih, maka produksi ASI semakin lancar. Ibu tidak hanya diperbolehkan mengkonsumsi air mineral, tetapi ibu juga boleh mengkonsumsi jus tanpa gula. Bisa yang bersumber dari buah-buahan maupun sayuran.